Sukmawati Soekarno Putri resmi memeluk Hindu. Saudara, prosesi Sudiwadani atau pindah agama Hindu yang dilakukan oleh Putri Soekarno, Presiden pertama Indonesia, Sukmawati Soekarno Putri, dari agama lamanya ke agama Hindu berlangsung pada 26 Oktober 2021. Bertempat di Balai Agung Singaraja Buleleng, Bali. Sudiwadani adalah proses ritual yang sesuai dengan pedoman Hindu Indonesia. Sukmawati Soekarno Putri memeluk agama Hindu bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-70 tahun. Dihadiri oleh wakil keluarga yakni putra dari Sukmawati, Muhammad Putra Soekarno Al-Hadad. Sukmawati Soekarno Putri menjalankan proses kelahiran kembali dengan simbol-simbol upacara Hindu Bali, termasuk kegiatan potong gigi. Aduh ampuro. Tas kali soalnya. Dan saya tanda tangani di hadapan para saksi yang namanya tersebut di lembar lampiran surat ini. 8 disebut juga. Tidak. Keterangan sebelum ini saya menganut agama Islam. Selesai. Terima kasih, demikian tadi Ibu sudah membacanya. Usai kegiatan di Balai Agung, digelar acara jamuan bersama The Soekarno Center bersama rombongan tamu dari Jakarta dan juga dari Bali di Kota Singaraja. Rahayu, salam damai dari Fakta Israel.